السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآن صدق الله العظيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم يا من خالق الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علي فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Pada saat ini di sayyidul ayyam Allah telah memilih kita, masih memberikan kesempatan kepada kita untuk selalu taat kepadanya. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini, khususnya ibadah Jumat, sholat Jumat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga Allah jadikan Jumat yang kemarin dengan Jumat yang sekarang menjadi ibadah dari dosa-dosa kita. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam Allah semoga terlimpah curahkan kepada kekasih kita Rasul yang mulia, menjadi suri tauladan terbaik di seluruh umat dan seluruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, semoga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita umat yang istiqomah, yang mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sunnah-sunnahnya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat terhadap diri khatib sendiri dan juga seluruh jemaah yang hadir pada saat ini. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu jalan yang terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala adalah dengan ketakwaan. Seseorang akan terbuka pintu-pintu surga dengan ketakwaan. Bekal yang terbaik pun adalah dengan ketakwaan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebentar lagi ada pelatihan sebulan lamanya, yaitu bulan puasa, berpuasa di bulan Ramadan, tujuan akhirnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadikan orang-orang yang taqin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tinggal beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu yang istimewa, bulan yang istimewa, bulan
yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kesempatan oleh Allah masih bisa hidup, kita harus lebih memuliakan bulan Ramadan, karena kita butuh rahmat Allah, ampunan Allah, dan juga kita butuh barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah jemaat rahimakumullah, dihikayatkan Kukia An-Namu Yusan Rora Ibnamu Fi Ramadhan Yakulu Bisau. Ada seorang majusi, Rora Ibnamu, kemudian majusi itu melihat anaknya bisa di Ramadhan, di bulan Ramadhan, Yakulu Bisau, anak itu makan minum di pasar di bulan Ramadhan. Fadarabahu baqala lima'an tahdik perumatan muslim di syahat Ramadhan. Kenapa engkau tidak menghormati orang-orang muslim yang sedang berpuasa di bulan Ramadhan? Sambil anak tersebut dipukul oleh majusi tersebut, oleh orang tuanya. Pemata al-majusi, singkat hikayat, menghalang majusi tersebut. Fawahaku amin hidungan ala sariri izzati fil jannah. Dikisahkan majusi tersebut yang menghormati bulan Ramadan, yang memberikan pendidikan kepada anaknya supaya bisa menghormati orang-orang muslim yang sedang puasa di bulan Ramadan, mendengar dan dimimpikan oleh orang-orang alim bahwa majusi tersebut berada ala sariri dan ala sariri izzati fil jannah, dia berada di tempat yang mulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah ta'ala faqala alaska mujsian, ditanya majusi orang alim dalam impian tersebut, bukan engkau seorang nabi? Faqala bala walakin samitu waqta al-maut nida'an min fawqi ya malaikati lakat rukuhu majusya faqamahu di Islam di kurmati. Tapi ketika saya waktu mau meninggal dunia, datang seseorang yang memanggil min fawqi dari atas saya, ya malaikat lakat rukuhu, wahai malaikat jangan tinggalkan majusi ini. Faqamahu di Islam dihormati. Kemudian majusi tersebut dimuliakan oleh malaikat dengan Islam dihormati dengan sebab majusi tersebut menghormati bulan Ramadhan, menghormati Islam. Alhasil majusi tersebut mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pada usaha Anwar Nabiusa lama kalau Ramadan wajah dan iman pakai bagi mansumahmu wahtalmu. Ini merupakan isyarat seorang majusi yang Muhammad di bulan Ramadan diberikan keimanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lima jasa, tapi orang-orang tersebut yang dikendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu pakai bagi mansumahmu wahtalmu, bagaimana nanti Allah akan memberikan hadiah, Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang Islam yang berpuasa di bulan Ramadan serta memuliakan bulan Ramadan. Hadirin jamaah jemaat rahimakumullah, sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Bersungguh-sungguhlah diri kita untuk menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita sekaligus begitu masuk Ramadan kita istiqomah baca Al-Quran, kita istiqomah sholat sunnah, kita istiqomah bangun tengah malam. Tapi ada persiapan dari Allah, yaitu sekarang masih ada waktu untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah jemaat rahimakumullah,
Inilah rumah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dorongan kepada kita. Ketika kita nanti Allah takdirkan masuk ke dalam bulan suci Ramadan, kita bisa sungguh-sungguh mengoptimalkan ibadah kita, dimaksimalkan, ditingkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain yang kita tuju kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujungnya kita berharap semoga kita nanti keluar dari bulan Ramadan dijadikan seperti bayi-bayi yang disucikan, yang dibersihkan dari dosa berdosa. Satu bulan lamanya kita akan berpuasa, satu bulan lamanya kita akan mengolah hawa nafsu, kita akan menjalankan hawa nafsu. Berdoa dengan sesungguhnya, ikhtiar dimaksimalkan, berusaha dengan sekuat tenaga. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah yang sesungguhnya karena Allah nanti di bulan suci Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu fi al-Qur'an al-Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum wa ta'awwanu wa sallu 'alaihi. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Wa nasta'inu 'ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin. Wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bayaran yang terhadirun kita kubur, kita kubur hakwadakwad wa'alamu majalna ta'um tajibur ta'im a'um billahi wa syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Allahumma ya Rabbi kufir lana dhunubana wa kufir lana khatayana wa kufir lana shayatina wa kufir ikhwanina wa kufir akhwatina wa kufir asdiqaina wa kufir jarina wa kufir dhunubana mahabbana wa kufir dhunubana qawlana wa kufir jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma ij'alna sabra wa ij'alna shukura wa ij'alna fi 'aynina sabira wa fi 'aynina sabira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna wa'fu 'anna وقفلنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقسم أجلنا بحسن الخاتمة. اللهم اقسم أجلنا بالسعادة. اللهم اقسم أجلنا بكلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإن ذوي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.